On kamera. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen nggak, Om? Komen ya? Oh iya, komennya belum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Adik-adikku, teman-temanku semua. Hari ini Om Irul ada di channel Mas Dian GP. Atau Dian GP Keramik, Om. Ya, betul. Dan di belakang sini ada armada dari Dian GP yang sudah ada di Irsyad Putra Karoseri. Nah, untuk progresnya, pengerjaannya sudah dikerjakan apa aja, langsung dijelaskan sama Pak Eko Irsyad Putra Karoseri. Tunggu, Pak Eko. Oke. Gimana Mas Dian? Ini kita pantau ya bersama Om Irul. Untuk pengerjaan unit yang akan dimodifikasi di kami, dan ini masih proses, tidak akan lagi, ini masih dikerjakan, masih untuk persiapan kontes Semarang. Semarang, kalau cukup waktu, diusahakan cukup, Om, ya. Siap. Karena ini prosesnya sudah sampai ke cat sasis, kabin udah dipoksi, tinggal nunggu catnya. Catnya udah ketemu kemarin, Mas Dian itu udah ngasih pilihan warna Tosca. Tosca ya. Warna kalau Tosca kayak gini bukan, Pak? Iya, seperti ini, cuman mintanya yang agak-agak nyala, Om. Oh, lebih agak nyala, agak beda berarti lagi, ya? Beda lagi. Intinya beda, udah ada di channelnya Dian GP. Ya. Dan ini proses bagian sasis kabin seperti ini, dan nunggu pengecatan kabin, dan sementara itu bagnya di sana, Om. Dan ini, Om, ini untuk bagnya, dan untuk bagian pengaman sampingnya sudah siap, dan untuk bokong semoknya, lah ini dilepas, ini dibongkar di bawah, ini prosesnya tinggal pengelasan biar mateng. Untuk pemotongan nanti yang akan dipotong itu di bagian mana, ini udah digaris-garis kan, ini kan seret nanti di sini, iya, berarti seret kelihatan nggak ya. Nah, ini untuk lampu bokong semoknya pakai lampu apa ini, Pak Eko? Ini pakai lampunya Corolla, Om. Masih Corolla USA, ya kan? Ini tuh dibalik ini, ya, Pak Eko? Nah, ini posisi pengelasan seperti ini. Posisinya dibalik, ini yang di atas ini sebenarnya posisi bawah. Jadi ini dibalik biar ngelasnya itu enak mungkin. Pantusan saya itu pangkling, Pak Eko. Ini lampu model apa ya, kecil kayak gini? Ini apa ya? Terus pangkling, kok ininya malah jadi kayak kantor ekspor, Pak. Iya, cepet gitu loh. Dikira spoiler ya. Ini bagus juga kalau seperti ini, tapi konsepnya beda lah. Ini kan untuk posisi yang di bawahnya kan memang yang bagian atas ya. Tapi nanti untuk kantor ekspor kayaknya cocok, Pak, ini untuk dibikin-bikin monyong-monyong kayak gini kan saya gitu. Nah, ini Pak Eko, kok bugnya ini beda sekali ya. Jadi kok ada bukaannya ke sini, Pak Eko? Apa nanti bugnya itu jadi lebar terus ke sana, Pak Eko? Gimana, Om, ini kan untuk konsepnya yang Mas Dian pilih itu memang agak aneh ya. Agak anehnya itu dia itu memang sebenarnya pengen bak kayu. Cuman untuk kebutuhan muatan sendiri memang membutuhkan yang seperti ini. Seperti mobil model bak three-way. Jadi memang konsepnya mau nggak mau harus dibikin seperti ini. Bukan samping, Pak Eko, ya. Jadi agak dilihatnya memang agak aneh, tapi menurut kebutuhan juga kan sebenarnya kan. Ya, betul. Kebutuhannya Mas Dian dari bagian-bagian kiri itu seperti ini, berarti kita kerjakan seperti ini, dan bagian kanannya dikerjakan sesuai keinginannya Mas Dian. Jadi secara kebutuhan oke, secara apa ya, tampilan unik lah, unik. Dan nanti bakalan ada yang unik lagi pastinya, hanya tampil di saat kontes tim Jawa Semarang. Nah, insya Allah dukung terus untuk modifikasinya. Mudah-mudahan selesai tepat waktu juga, Om. Karena siap. Ini kurang 2 minggu lagi, tapi kepotong besok hari Lebaran ya. Betul, jadi 2 minggu udah terpotong hari kurban, Lebaran. Mungkin itu aja, Pak Eko. Oke, untuk penutupan silakan, Pak Eko. Monggo, Om Irul aja. Ya. Ya, jadi kita penutupan. Baiklah, teman-teman, saudaraku semua, untuk update sementara di sini dulu. Pastinya insya Allah kecuali hari libur akan selalu dikerjakan, Pak, ya? Iya, pasti. Dengan sambil mengerjakan berbagai antrian yang di sini maupun yang di karoseri 2, ya, maupun finishing di karoseri 3, pastinya mantap. Jangan lupa. Subscribe. Subscribe.
jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.